Gano, David Silva. Kali ini peluang untuk Ratu Rembatan. Oh, sayang. Sudah terbuka. Satu corak permainan yang menarik. Kita perhatikan di kawasan zon 14 ini apabila Marcel dan juga David Da Silva tadi untuk melakukan penetration. Dan kali ini peluang. Oh, untuk main nasib. Dan kali ini itu dia. Oh, baru saja saya sebut nama Faiz Nasir yang belum melakukan hantar, tapi kali ini dia cemerlang untuk melakukan assist bagi membolehkan gol terhasil untuk pasukan Terengganu. Gol yang pertama. Jadi Terengganu berada di depan. Begitu cantik pergerakan yang dilakukan antara dua pemain ini, Faisal Halim dan juga Faiz Nasir. Ah, kali ini peluang sekali lagi. Konate, bagaimana? Oh, masih lagi peluang dan itu dia. Ah, penalti. Penalti kerana ada pentesan di situ. Dalam usaha Rafi Udin untuk menghalang larian yang dilakukan untuk pasukan Terengganu sepanjang musim ini. Silva sudah bersedia. Hafizul Hakim juga sudah bersedia. Dan itu dia. Goal. Walaupun dilihat dia berhenti sebelum melakukan rembatan. Sudah. Walaupun kita perhatikan di sini ada protes kalangan pemain-pemain pasukan Fera Hafizul khususnya. Kita sedia maklum rules yang dikeluarkan oleh FIFA bergelegar menunjukkan kehantaran di kawasan tengah dan kawasan sendiri. Faiz, oh kali ini dah, itu dia gol sendiri. Oh, apa yang berlaku sebenarnya? Charlie Marcel yang tertampat bola ke gawang sendiri. Penampilannya yang pertama untuk pasukan Perak mencetuskan sedikit sedikit kekecewaan dalam usaha dia untuk melakukan clearance. Mungkin kalau dapat kita perhatikan sekali lagi bagaimana kelibat pemain ini. Kali ini oh, bahaya untuk pasukan Perak. Bagaimana? Dan itu dia. Oh, terkena tiang. Peluang untuk gol yang keempat sebenarnya bagi pasukan Terengganu. Namun mereka datang lagi kali ini. Faisal Halim, Konate akan melakukan hantaran silang. Masih lagi Konate. Terus Konate lagi. Cantik kan kali ini. Dia melepaskan satu rembatan. Jadi sudah pun tertewas sebenarnya Hafizul Hakim daripada percubaan yang dilakukan oleh Da Silva tadi. Kita perhatikan di sini. Kelurangan yang baik kali ini. Oh, hantaran. Kelurangan kawasan penalti. Peluang dan percubaan ke arah pintu gol. Ini kali pertama kita saksikan Suhaimi Husin terpaksa merebahkan badannya untuk menepis percubaan yang dilakukan ini. Kembali pasukan Terengganu. Oh, cantik kali ini lorongan peluang. David Da Silva sudah menanti di tengah. Mungkin mudah atau tidak. Oh, sayang sekali. Walaupun kita nampak seakan-akan mudah tolakan yang boleh dilakukan ke arah David Da Silva, namun ini tidak berlaku dan pujian juga harus diberikan kepada Hafizul Hakim. Penyerang pasukan Perak ini masih lagi struggle nampaknya untuk mencari peluang. Kali ini Konate antara watak penting dan peluang. Satu lawan satu, bagaimana? Comeback yang dilakukan dan ini dia. Mudah! Gol! Hakimi Abdullah. Oh, dia muncul lagi selaku penjaring bagi pasukan Terengganu. Dia menggunakan peluang yang diberikan oleh Nafuzi Zain dibawa masuk dalam separuh masa yang kedua ini. Jadi 5 gol berjaya dihasilkannya. Kali ini bagaimana peluang? Dan kali ini terkena panggul dan itu dia. Sekali lagi. Oh, sayang terlepas. Ah, hampir-hampir saja jaringan sendiri sekali lagi. Inilah sebenarnya daripada gerakan ini. Satu hantaran yang hampir gol sendiri dan Hakimi yang terlepas peluang untuk mencari gol kedua peribadinya dalam perlawanan ini. Idris tadi
Ya, cuba keluarkan bola. Dan kali ini peluang ni Akif. Dan itu dia. Penalti. Lagi sekali. Menuju ke penghujung permainan. Tiba-tiba saja peluang dimiliki oleh tuan rumah. Sambil Hafizul juga bersedia untuk menafikan. Sepakan mudah. Gol yang kelima untuk pasukan Terengganu. Sekali lagi hadir melalui sepakan penalti. Tanpa ada tekanan sebenarnya yang perlu dilalui oleh Nik Akif. Kerana mereka sudah berkedudukan 4 gol. Dan gol kelima itu adalah bonus bagi pasukan Terengganu. Danish Haziq. Perlawanan ditamatkan oleh pengadil pada malam ini, Ahmad Zuhaidi Zulkifli, untuk membolehkan keputusan penuh di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu ini. Pasukan tuan rumah berjaya menang, berjaya mendapat 3 mata. 5-0 kemenangan untuk aksi yang ke-14 ini.